Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Eng Capoy bukan ingin upload tutorial, tapi coba untuk memberikan kabar atau mengkonfirmasi kawan-kawan seperti Eng Capoy ini atau tidak. Soalnya WhatsApp ini lagi keadaan error. Coba kita buka ya. Ini errornya seperti ini, nggak bisa downloadan apa gambar dari yang teman-teman kita kirim ataupun dari grup atau dari personal kirim. Tapi kita ngirim itu bisa, tapi kalau untuk kita ngedownload gambar dari teman atau gambar yang ada di grup itu nggak bisa. Kenapa ya? Atau ini hanya punya Kang Capoy atau bukan? Itu kapasitas untuk kecepatan stabil, kapasitas internet Kang Capoy itu benar-benar stabil. Lihat tuh di atas ada tulisannya per KB ya, lebih 100 lebih KB itu. Soalnya lagi ngupload YouTube juga tuh, aneh, benar-benar aneh tuh, nggak bisa ke download. Jadi entah kenapa WhatsApp pun sekarang agak error lagi ya, padahal waktu itu kan error karena 22 Mei kalau nggak salah tuh yang masalah pilpres itu. Tapi kali ini juga kenapa ya kok masih nggak bisa download gambar ya. Pokoknya tadi kejadiannya barusan itu, saya juga tahu dari Kang Capoy, juga tahu dari teman tadi barusan ngasih tahu WA lagi error. Nah, error dia, error mungkin punya dia yang error. Ternyata Kang Capoy juga WA-nya error, nggak bisa download gambar gitu. Coba kita tes video ya, sama nggak bisa ngunduh. Biasanya ada berita di internet atau di biasanya di Google Chrome. Kalau kita lihat belum ada berita terbaru, berarti mungkin ini punya saya sama teman saya atau punya yang lain juga sama seperti ini. Terlihat di usia besar. Nah, ini coba kita lihat, sini ada berita. Ini tanggalnya tanggal 3 sekarang, sedangkan sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 3, iya, berarti sama WhatsApp. Oh, berarti ini benar-benar terupdate ya, emang benar-benar ya. Sekarang tanggal 3 Juli ya. Wah, WhatsApp mulai error lagi nih. Atau karena apakah? Kenapa ada pembaruan atau yang lainnya? Nah, di sini nggak ada berita terbaru lagi. Beritanya itu saja tuh, sama seperti itu. Ternyata WhatsApp di situ, WhatsApp, Instagram dan Facebook ya. Coba nanti kita tes Instagram gimana bisa atau tidak. Coba akan Capoy ulang ya. Tuh, jadi seperti ini, tidak bisa di download, tidak bisa di download. Coba cari lagi. Kita coba ke status. Soalnya tadi kalau nggak salah akan Capoy bikin status bisa. Coba kita lihat status orang yang WhatsApp. Oh, ini dia nih. Ternyata benar-benar nggak bisa di download ya, status orang juga benar-benar nggak bisa di download. Dari status teman-teman kita tuh nggak bisa di download, benar-benar nggak bisa. Kita tes untuk upload ya. Dari soalnya Kang Capoy upload bisa, tapi kok downloadnya nggak bisa nih, download status orang gambarnya. Coba tes Kang Capoy upload, tuh tetap nggak bisa. Coba di upload ya, tadi masih ngeliat status teman itu nggak bisa. Itu dilihat mengirim baru saya. Ternyata status bisa, tapi download dari status orang nggak bisa, atau download gambar itu nggak bisa. Wah, kenapa ini WhatsApp? Tolong dong. Aduh, WhatsApp itu penting jadi komunikasi. Kalau di error-error seperti ini akan sulit ya. Kemudian coba kita ke Instagram bisa apa tidak. Nah, ini tadi Kang Capoy ya, coba kita lihat. Beautiful, ternyata bisa. WhatsApp tuh kita bisa nge-like, kita bisa nge-like juga. Apa mungkin upload atau nonton video ya? Coba kita lihat video ini dari Atta Halilintar, ternyata masih bisa. Ini masih bisa kayaknya ya. Tapi kalau untuk ke WA itu yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa.
Coba kali ini kita tes ya. Kita tes upload. Upload bisa atau tidak? Lah, mana tuh ketiban? Nah, ini dia. Ternyata bisa upload. Apa yang enggak bisa di mungkin gini, mungkin yang enggak bisa itu di WhatsApp doang, download dan apa namanya gambar, video dan lain-lain mungkin ya. Bisa nonton video-video terus jalan. Di sini kenapa ini? Ini bisa. Mungkin dari dianya kali ya. Yang lain juga bisa. Coba kita cari-cari yang ada videonya. Kita tes bisa atau tidak ya. Ini yang trending. Coba sini. Aduh, lama. Mana ya? Ini Indonesia Sabian. Bisa ini. Oke, mungkin kejelasannya di WhatsApp aja ya, bukan di video.